الأنبياء السابقون دعوا على أمتهم إلا النبي محمد خبا دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. Para nabi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa-doa istijabah itu telah didoakan di muka bumi ini, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa tersebut disimpan hanya untuk syafaatnya Rasulullah di hari kiamat. Karena sallallahu subhanahu wa taala an yarzuqna ittiba' sunnatih. Maka kita bermohon kepada Allah subhanahu wa taala, ya Allah berikan kemampuan kami untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metro Indonesia. Taib syukran jazakumullah khairal jaza. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaja'alana minal ladhina yastami'una al-qawl wa yattabi'una al-ahsana. Taib, kita akan mendengarkan tausiah yang berikutnya yang akan disampaikan Habib kita Al-Habib Abu Bakar bin Ali bin Syekh Abu Bakar. Falyatafaddal mashkuran. Alhamdulillahi rabbil alamin. ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menjadi pelindungnya orang-orang yang bertakwa, dan ketahuilah tidak ada permusuhan di antara kita kecuali kepada orang-orang yang zalim. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk membawa rahmat pada segenap alam semesta. Sayyidul awwalina wal akhirin. Yang mana beliau adalah merupakan sayyidnya orang-orang yang terdahulu dan sayyidnya orang-orang yang terakhir. Sayyidul insi wal jinni ajma'in. Sayyidnya para manusia dan para jin semuanya. Ar-rahmatul muhdah. Yang mana beliau adalah sebagai rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni'matul mustah. Beliau adalah sebagai nikmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasirajul munir. Beliau adalah sebagai cahaya yang begitu bercahaya di muka bumi ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi kullama kadzakara wa dzakarahu adh-dhakirun wa ghafala 'an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Ya Allah, berselawatlah engkau kepada nabi ini sebanyak hitungan orang yang ingat kepada engkau dan sebagai banyak hitungan orang-orang yang lalai kepada engkau. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Begitu juga salawatullah dan salamnya mudah-mudahan terlimpah curahkan ke haribaan para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya. Dan mudah-mudahan kami termasuk golongan-golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. الحقيقة لا كلام بعد كلام الشيخ يقولون لا عطر بعد عروس الكلام الذي شنف سماعنا به كلام لا يقدر أحد أن يأتي بكلام بعده. Sebenarnya kata beliau, hakikatnya kami ini tidak pantas berbicara setelah pembicaraan syekh tadi tersebut. لأنه شنف أسماعنا بذكر أحب الخلق إلى الله. Karena nama beliau ini adalah sama dengan nama yaitu paling ya, karena pembicaraan beliau ini adalah isinya adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladhi laulahu lam tukhrijud dunya jami'aha. Yang mana andaikan bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini tidak akan tercipta semuanya. Laula kama khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lawhun wala qalamun. Seperti mana dalam gubahan suatu syair, andaikan bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matahari tidak akan tercipta, bulan tidak akan tercipta, lauh mahfud tidak akan tercipta semuanya. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu 'inda as-sirati idza ma zallat al-qadam. Ya Rasulullah, engkaulah manusia yang kami harap syafaatnya ketika kami kaki-kaki kami melintas di atas sirat neraka. Yaumal qiyamah ma laha illa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah di hari kiamat nanti tidak ada harapan satu-satunya kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullun yashmashghulun bi nafsihi hatta al-anbiya wa rasul illa Muhammad. Semua orang nanti
nanti di hari kiamat hatta para nabi, para rasul sibuk dengan sendirinya. Al-wahid alladhi yaqul ana laha sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasulullah, dia tersendiri yang akan mengatakan saya yang bisa melaksanakan itu semuanya. Tahra ilaihi al-umam kulluha sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa rahmatullah subhanahu wa ta'ala lil alamin. Beliau adalah rahmatnya Allah yang diutus oleh Allah pada segenap alam. Fa'alaina an narham anfusana biittiba'ir rahmah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita membelasi diri kita, yaitu dengan cara kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman takhallafa an hadhihi fid dunya takhallafa anhu yaumal qiyamah wal 'adzab. Ketahuilah barang siapa yang di antara kita membedai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti nanti dia khawatirkan akan berbeda dengan golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza takhallafta 'an Rasulillah yaumal qiyamah aina sayudhabbuk? Ketahuilah apabila kita semua berbeda dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti hari kiamat, ke mana kita akan pergi? Kaifa tanalaka rahmatullah yaumal qiyamah? Bagaimana di hari itu kita akan mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala? La dukhula lil jannah illa bi rahmatillah. Ketahuilah tidak bisa masuk surga Allah kecuali dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ila rahimta nafsaka fid dunya biittiba'ir rahmah la tanaluka ar-rahmah yaumal qiyamah. Wahai hadirin, jika kita tidak membalasi diri kita di dunia ini dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka anda akan terpisah dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Fa katsirun min ummatihi ya'ishuna fi hadhihi ad-dunya wa la yabaluna bima bi rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak di antara kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hidup di muka bumi ini, dia tidak perhatikan bagaimana caranya nanti akan mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'ridhuna anfusahum lil khizy yawmal qiyamah. Mereka nanti di hari kiamat akan membawa dirinya kepada kehinaan. Yu'ridhuna anfusahum lin-nar yawmal qiyamah. Mereka nanti di hari kiamat membawa dirinya ke api neraka. Fala tariqa ilal jannah illa min tariqihi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah tidak ada jalan menuju surga kecuali lewat jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakarna syekh annahu jika fi qawlihi ta'ala wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Syekh tadi mengatakan, mengutip dari suatu ayat dari ayat Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim ya Muhammad ya Rasulullah, wahai zat yang saya aku paling cintai, sesungguhnya engkau bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Wa nahnu fi kulli salat naqul ihdinas siratal mustaqim. Dan kami setiap salat mengatakan ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang mustaqim. Lakin naqul dzalika bi alsunina la bi qulubina. Akan tetapi kita hanya kadang mengatakan dengan lisan saja, tapi hati kita tidak mengatakan doa tersebut. Law kan na'rif ma naqulu sanahtamu bidzalik. Sebab kalau kita tahu apa artinya yang kita katakan setiap solat tersebut, pasti di luar solat kita akan perhatikan makna tersebut. Hatta nahrus ala an nakuna ma'at siratal mustaqim fid dunya. Sehingganya kita selalu di muka bumi ini tetap dalam keadaan siratal mustaqim. Fa nasil ila jannatillah fi an-na'im. Maka kita akan nyampe kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Unurafiq habibihi wa mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa bersamaan dan bergandengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ba'ath lana hadzal habib al-'azim. Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah telah mengutus Nabi kita kepada kita semuanya ini. Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Yang mana beliau ini adalah sangat kasih sayang kepada kita. Alladhi kama sami'na fil Qur'an azizun 'alaihi ma 'anittum. Seperti mana kita tahu dalam Al-Qur'an azizun 'alaihi ma 'anittum, yaitu kepada diri Rasulullah sangat berat. Ma 'anittum, apa yang menimpa kepada kalian semua. Ya 'izz alaihi yahzan yata'allam min ummatin min ummatihi alladhina ma tab'u tariquhu wa la sabila. Yaitu ketahuilah kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu merasa sedih, merasa khawatir kepada umatnya yang tidak mengikuti sunnahnya. Hammuhu fi hadhihi ad-dunya an takun ummatuhu fi khair. Yang ada di benak beliau, kerisauannya di muka bumi ini, bagaimana semua umatnya, kita semua berada di dalam kebaikan. Kullama qala kuma kullama arsalahu arsala sayyidina Jibril alaihi salam dzakara lahu ma yuslihu ummatahu yafrah bidzalik.
Setiap kali Nabi Allah, Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dengan sesuatu yang menggembirakan kepada umatnya, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira dengan kabar tersebut. Fa huwa harisun alaikum kama qala Allah ta'ala. Rasul kita, nabi kita harisun alaikum, tamak pada keselamatan kita semua. Ya haris ala an nakun kulluna fil jannah. Yaitu bagaimana Rasulullah tamaknya pada keselamatan kita agar kita ini semuanya bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lihada kama qala dhaata yawm lil sahaba kullukum tadkhulul jannata illa man aba. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya dan Rasulullah mengatakan kalian semua ini akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Istagharaba as-sahaba man hadha alladhi la yuridu al-jannah. Maka kaget sahabat, ya Rasulullah, siapa yang tidak ingin masuk surga? Bayyana lahum at-tariq ila al-jannah wal bab al-jannah qal man ata'ani huwa bab al-jannah. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Maka kata Rasulullah menjelaskan pertanyaan sahabat yang merasa kaget, ada sekelompok orang yang tidak mau masuk surga, orang yang bertaat kepadaku dia masuk surga, adapun orang yang tidak mau taat kepadaku dia menolak untuk masuk surga. Wa yaumal qiyamah khaba'a da'watan lana min ajli yashfa' lana yaumal qiyamah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya pasti diijabahkan, dan itu sengaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simpan doanya, tidak didoakan di muka bumi ini, semata-mata disembunyikan untuk nanti di hari kiamat sebagai syafaat kepada kita semuanya. Al anbiya as-sabiqun da'u 'ala ummatihim illa Nabi Muhammad khaba'a da'watahu syafa'atan li ummatihi yaum al-qiyamah. Para nabi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa-doa istijabah itu telah didoakan di muka bumi ini, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa tersebut disimpan hanya untuk syafaatnya Rasulullah di hari kiamat. Kana sallallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqna ittiba'a sunnatih. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikan kemampuan kami untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alu subhanahu wa ta'ala an yarzuqna murafaqatahu. Ya Allah, berikanlah rizki kepada kami nanti di hari kiamat bisa bergandengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahshuruna yawmal qiyamah fi zumratih. Bangkitkan kami ya Allah nanti di hari kiamat bersama golongan Rasulullah sallallahu Allahu alaihi wasallam. La yukhallifana anhu fi la fi dunya wa la fi akhirah. Ya Allah, jangan sampai terlantarkan kami satu di antara kami baik di dunia maupun nanti di hari kiamat. An yakun hammana fi hadhihi ad-dunya mutaba'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ya Allah, berikanlah kekuatan kami di muka bumi ini, kerisauannya kami setiap saat adalah bagaimana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li yatanalana yaumal qiyamah murafaqatihi sallallahu alaihi wasallam. Agar kami ya Allah nanti bisa berdampingan dengan kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal insan huwa laha kama qala Allah subhanahu wa ta'ala laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam Al-Qur'an, manusia itu nanti di hari kiamat tergantung apa yang telah dilakukan di muka bumi ini. Fal insanu huwa fid dunya idza harasa 'ala ittiba' an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kallafa nafsuhu li anna ittiba' an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laysa huwa bil hayy yahtaj ila jihad. Manusia apabila dia menjaga dirinya di muka bumi ini selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kata beliau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini harus dipaksa karena ini adalah merupakan memerangi hawa nafsu kita. Arba'a a'da muhtawiya 'ala bani Adam la turiduhu tadiduhu idkhulul jannah. Kata beliau ada empat musuh pada setiap pribadi manusia, yang mana empat musuh ini tidak ingin pada setiap manusia itu masuk surga. Hadil a'da la yaraha aw la yash'ur biha. Ini empat musuh, kata beliau, tidak pernah kita lihat dan bahkan mungkin kita tidak pernah merasakannya bahwa itu musuh kita. Fa idza jahada hadhihi al-a'da wa waffaqahu Allah al-intisar 'alayhim salaka tariq al-mustaqim tariq an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, apabila kita bisa mampu memerangi musuh-musuh yang empat ini dan bisa mengalahkannya, ketahuilah kita sekarang berada di siratul mustaqim dan nanti akan menempuh bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal a'da hiya an-nafs wasyaitan wal hawa wad-dunya. Empat musuh ini adalah hawa nafsu. Yang kedua adalah apa? Dunia. Yang ketiga adalah syaitan. Yang keempat adalah nafsu.
النبي الله سبحانه وتعالى ذكرنا أن الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'annya bahwa dalam artinya adalah bahwa setan itu adalah sebenar-benar musuh pada kalian. Untuk apa mereka menjadi musuh kami? Agar kami manusia ini akan masuk bisa masuk neraka sa'irnya Allah Subhanahu wa taala. Wan nafs qala Allah Subhanahu wa taala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba ay khasira wa dha' wa khasira وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والعياذ بالله. Adapun nafsu musuh yang kedua Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'annya qad aflah man zakaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya, wa khaba man dasaha, dan sangat kecewa bagi orang yang menudai nafsu tersebut, artinya tidak mensucikannya. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yurzuqna al-intisar 'ala hadhal al-a'da alladhina ma narahum. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk memusuhi musuh kita ini yang tidak kita lihat. Fa idza ra'a Allah minka dhalika al-ham wal 'azm 'ala 'ala mujahadat ha'ula al-a'da waffaqaka wa yassara laka umurak. Kata beliau, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui dalam hati kita bagaimana risaunya kita memusuhi musuh-musuh tersebut, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu kita, akan memberikan kekuatan tersebut sehingganya kita bisa mengalahkan musuh-musuh tersebut. Qala Allah subhanahu wa ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, orang-orang yang berijtihad pada kami pasti kami akan tunjukkan jalan kami. Fanas'alullah an yu'inana 'ala dhalik. Ya Allah, maka bantulah kami untuk memenangkan perjihadan ini. Yurzuqna hubbahu wa hubba man yuhibbu wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbih. Ya Allah, berilah dalam hati kami bisa mencintai Engkau dan mencintai sesuatu yang Engkau cintai dan amal-amal yang bisa membawa kepada keridhamu ya Allah. Nas'alu subhanahu wa ta'ala an yusliha qulubana wa qawalibana. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita. Rizukna mutaba'atan nabi fil aqwal wa fil af'al wa fil niyyat wa fil maqasid. Ya Allah, berikanlah kekuatan kami untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam ucapan, perkataan dan tingkah laku kami. Yukhrij min qulubina kull ghadar lid-dunya. Ya Allah, keluarkan dalam hati kami ini cinta dunia walaupun sedikit pun. Wa kull mahallin lil khalq. Dan setiap kedudukan yang kami ingin dipuji oleh makhluk. Yumilu bina ila ma'siyatihi. Sehingganya hal-hal tersebut yang bisa mencondongkan kami untuk melakukan maksiat-Mu. Aw ishghalna 'an ta'atihi. Atau hal-hal tersebut bisa menyibukkan kami dari melakukan taat kepada Engkau. Atau yahul bainana wa bain at-tahaqquq bima'rifatihi. Atau hal-hal tersebut bisa menjadi penghalang antara kami dan keridhaan-Mu ya Allah. Wa mahabbatihi al-khalisah. Dan kecintaan yang begitu ikhlas. Allahumma inna du'afa faqawwi fi ridhaka dha'fina. Ya Allah, kami ini lemah, maka kuatkanlah kelemahan kami. Wa khudh ilal khair bi nasiyatina. Amin. واجعل الاسلام منتهى رضانا اللهم ان ضعفا فقونا وفقراء فاغننا واذلا فاعزنا بفضلك عمن سواك يا ارحم الراحمين ان دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد فانا لا نستطيع دفع ما نكره ولا نملك تحصيل ما نرجو الا بقدرتك فلا فقير افقر منا اليك ولا غني اغنى منك عنا اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا تزغ بنا صديقا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد اللهم ارحم أمتي سيدنا محمد اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد اللهم اصلح أمتي سيدنا محمد اللهم اجعلنا من خيار أمتي سيدنا محمد اللهم انفعنا بخاصتهم خاصة وبعامتهم عامة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اسكننا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعافية مدهن doa-doa beliau ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Wabil khusus doanya, ya Allah berikan kami kekuatan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tidak keluar dari tempat ini kecuali lisan kita akan berbicara dengan sesuatu yang pernah Rasulullah berbicara. Amin. Kaki kita tidak akan melangkah kecuali ke tempat yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mungkin banyak kelirunya yang saya terjemahkan, saya manusia biasa yang hina ini, saya minta maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.